Tiar sekarang sudah jadi pengacara terkenal. Orang Batak itu kan banyak di bidang hukum. Mulai dari pengacara, jaksa, hakim, sampai tersangka. Kau mau mati di Bibasuki? Atau kau mau kantor kita dibom? Lalu kita semua mati? Mau makan apa kita? Orang mati kan tidak bisa makan lagi tulang. Tahu dari mana kau? Memangnya kau pernah mati? Kasus yang Nona Tiar pegang itu melibatkan orang besar. Pokoknya Nona akan kami kawal 24 jam non-stop. Apa? Tiar Tesah? Pacar Aan. Wah. Itu kenapa pengacara bawa kencur muncul terus di TV? Nggak tahu, Papi. Bawa-bawa nama saya lagi. Nikah? Neng Tiar teh hamil. Bu. Makanan apa ini? Dikirainya kita kambing. Ahmar kamu? Hah? Saya Aan. Bukan Batak kau. Bicara begini. Dari pertama aku ketemu sama kau, aku pikir kau itu orangnya baik karena kau suka menolong orang. Kalau Tiar itu nggak mau, gimana? Belum ada wanita yang ngajak tuh cinta sama saya. Saya punya teman Ani nih, dia butuh marga. Minta saja sama mama kau itu. Pesta di dia. Pesta supaya Anti bisa dapat marga, Bu. Iya, Bu. Tiar jami sae. Pengacara, tipi kehormat. Abdi ge hoyong gaduman tu sapertus kieu. Syarat yang lainnya adalah Project Pop. Jangan kau lupa itu. Project Pop. Tiar ini sejak kecil sudah makan anjing. Anjing! Pokoknya ibu tidak mau besanan sama orang yang tidak tahu diri seperti itu. Ampun dia, ampun Tuhan. Ampun, tidak pukul teriak-teriak ampun. Saya jadi ikutan panik. Di mama kau apa itu? Jarang-jarang orang Sunda jadi pengacara ya? Bukan, saya mah bukan pengacara. Notaris. Resepsionis.